Ya, dari daerah Tutong kita bersama dengan rakan penyampai Ernie Sofina. Assalamualaikum Ernie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi pagi Ernie. Apa kembali. khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Dan kita bersyukur juga cuaca pagi ini dalam keadaan cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pastinya dengan keadaan cuaca yang bersahabat ini ya, mengizinkan kita inilah untuk melakukan apapun juga aktiviti luar rumah maupun aktiviti luar pejabat ya. Betul. Anak-anak meneruskan kelas mengaji Betul. di pagi Jumaat ini di daerah Tutong. Ya, kalau anak-anak saya hantar di sebelah petang ni Wali ya. Oh, di Dan sebelah kita petang. bersyukur juga sekarang ini dari dululah sehingga saat ini selain daripada kita ni mengajar apa ni menghantar anak-anak tempat mengaji di masjid-masjid, masa ni juga ada disediakan ya. Kita ni boleh menghantar anak-anak kita ni mengaji di rumah-rumah seperti guru-guru agama. Alhamdulillah. Oh, ada perkhidmatan tersebut disediakannya, Ernie ya. Mungkin boleh berkongsi lebih Betul ni. sekali. Ya, mungkin boleh berkongsi lebih mengenai dengan anak-anak yang dihantar ke guru-guru kelas mengaji macam kelasnya itu memang diadakan hari Jumaat ataupun hari-hari biasa macam mana? Ya, kalau apa ni kita anak-anak yang dihantar ke mengaji ke guru-guru di rumah biasanya bukan saja pada hari Jumaat tetapi kadang-kadang selepas waktu maghrib setiap hari. Wow, Itu dia. alhamdulillah ya, satu inisiatif para ibu Betul. bapa dan juga penjaga untuk memastikan para anak-anak ini ya dipenuhi dengan didikan-didikan Betul. agama dan juga mendekatkan diri Alhamdulillah. dengan Al-Quran dan juga mukaddam ini tadi Memang ya. betul tadi agak menarik. Dan juga baiklah tanpa membuang masa, kita teruskan. Apa kata kita teruskan dengan info serta maklumat dari daerah Tutong bersama dengan Ernie Sofina Mustafa. Silakan. Terima kasih Fizah dan Walimul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan menerusi lintas langsung dari daerah Tutong 29 Januari 2021 ya. Ada beberapa maklumat akan kita sampaikan antaranya pada hari ini bermulanya pendaftaran bagi Pesta Memancing Penabai Kuala Tutong dan sesi pendaftaran akan diadakan pada hari ini dan juga esok 30 Januari bertempat di kawasan JT Lumba Bot Laju Kampung Penabai Kuala Tutong ya bermula pada jam 8.30 minit pagi hingga jam 10.30 minit pagi dan di sebelah petang disambung pada jam 2 petang hingga jam 4 petang. Acara bagi Pesta Memancing Penabai Kuala Tutong akan berlangsung pada 31 Januari 2021 ya pada hari Ahad bermula pada jam 8 pagi. Jadi pada hari berkenaan juga 31 Januari Auda juga boleh datang mendaftar pada hari berkenaan ya. Dan itu antara acara yang akan berlangsung di daerah ini dan seterusnya seperti biasa satu bahan visual akan kami muatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, siapa kata murid di bawah unit pendidikan khas tidak mampu untuk bangkit membuat sesuatu yang boleh menjadi kebanggaannya? Dan menerusi rampai pagi dari daerah Tutong hari ini, saya berkunjung ke rumah Dayang LV Lok, mempunyai bakat dalam seni lukisan dan pernah menjuarai dalam pertandingan lukisan kolej antara sekolah-sekolah menengah senegara. Kita akan ikuti lagi antara hasil lukisan LV Lok. Begitu indah percaturan Allah Subhanahu Wa Taala apabila menciptakan manusia di dunia ini dengan kelebihan atau keistimewaan tersendiri. Dayang LV Lok lahir pada 5 Disember 2002, anak bungsu dari 3 beradik tinggal di Kampung Ukong, mahir dalam seni lukisan. Menurut ibunya, sewaktu LV kecil, dia merupakan seorang anak yang hiperaktif, sukar untuk dikawal, tidak mengira tempat dan bersekolah di bawah unit pendidikan khas. Tetapi inilah hasilnya. Kegigihan ibu bapa, guru-guru dan LV sendiri kini berjaya meneruskan pembelajaran di Institut Pendidikan Teknikal Brunei Campus.
suka menconteng kertas atau dinding sewaktu kecil, biasanya itulah awal permulaan mengenali bakat atau minat pada seseorang, asalkan ianya diasah sebaik mungkin. Seperti permulaan minat Dayang Elvi dalam seni lukisan. Saya mula menyedari sejak saya bersekolah di Sekolah Menengah Tanjung Maya, dan apabila saya menaik ke Form 3, saya dapat mempelajari bidang art. Di situlah saya mula menyedari. Kadang kalau nampak benda yang orang nak guna, jam, stick ice cream, saya berdesain-desainkanlah. Kadang-kadang membuat jadi kitchen, kadang-kadang jadi buat jadi menanda buku. Saya boleh melukis canvas mengikut memakai acrylic. Kasut yang saya jarang memakai seperti ini, menggunakan permanen pen. Saya juga melukis potret. Saya pernah menyertai pertandingan college, pertandingan yayasan, yaitu mewarna di atas lantai menggunakan kapur, mengikut pertandingan fashion baju dengan benda recycle, dan banyak lagi. Permulaan saya belajar dari sekolah rendah, yaitu Cikgu Yasa. Apabila di sekolah menengah, pemula cikgu yang pertama ialah Cikgu Tan, dan menukar jadi Cikgu Iman, Nur Iman. Dan 3 tahunlah Cikgu Nur Iman mengajar saya. Dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat menengah, banyak pengalaman dan pembelajaran yang diperolehinya melalui guru-guru dan penglibatan yang berkaitan dengan lukisan bersama rakan-rakan. Seperti menyertai pertandingan-pertandingan mewakili sekolah, pembelajaran dalam kelas, dan yang terbaru menyertai lukisan mural di salah sebuah gedung perniagaan di Pekan Tutong. Pada tahun 2019 juga, Dayang Elvi terlibat sama menjayakan lukisan mural di bilik lukisan Sekolah Menengah Tanjung Maya Tutong. Seorang pelukis memang memerlukan ketajaman mata dan idea untuk memerhatikan sesuatu yang akan dilukis dan menggabungkan warna. Dalam usia yang masih muda, Elvi memang menjadi salah seorang pelajar kebanggaan gurunya di Sekolah Menengah Tanjung Maya, apatah lagi ibu bapanya. Cara saya memilihkan warna ialah saya mencari kertas kosong ataupun seperti ini. Ia ada pembezaan sama warna tapi kualitinya lain. Kita nampak pembezaan dari sini. Jadinya mesti dicubalah. Ya. Jadinya boleh contohkan. Kalau misalnya purple dengan warna pink, apa jadinya tu? Baik, kalau Elvi biasanya untuk mewarna tu berapa lama dalam pemilihan warna tu? Dalam pemilihan warna, dia boleh mengambil dalam ke 15 ke 30 saat. Jadi caranya memang Elvi memang tahulah untuk mentarget warna tu. Okay. Kalau misalnya warna yang macam mana? Kalau dari segi warna ini, 3 warna ini sahaja. So saya akan bermula dari warna yang cerah. Purple tidak perlu kuatkan warnanya. Dan yang paling akhir ialah silver. Okay. Oh, pasal dia macam berkilat-kilat atau tak? Yes. Permulaannya dari kawan-kawan saya. Lepas itu, kadang-kadang kalau ada masa lapang, saya melihat dari laman sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook. Saya ada rasa ada motivasi lah untuk melukis. Pengalaman yang paling saya suka ialah menempat Johan dalam pertandingan college. Dalam pertandingan college kami ada 3 orang, Filzana, Taufik. Kami melukis yang berkaitan dengan fauna, hutan.
Beberapa ini saya baru mengikuti sebagai sukarelawan yang ditutung adalah melukis dinding. Perkhidmatan yang masa ini ialah sekiranya lah ada kasut kos yang jarang berpakai warna putih kah apakah saya boleh melukiskan dengan minta upah sahaja. Saya harap saya akan menjadi guru art yang pada masa akan datang. Inilah bukti pelajar di bawah unit pendidikan khas juga mampu mencipta kejayaan dan sokongan padu dari pihak-pihak yang lain. Semoga Dayang Elvie Luke terus berjaya dalam usaha kecil-kecilannya, membuka tempahan kepada orang ramai yang memerlukan perkhidmatan melukis atau mewarna apa jua benda seperti kulit buku, kasut, lapik meja dan sebagainya.